Bawa langsung ke rumah sakit. Yuk, gotong. Orang yang menggunakan motor apa? Sonic. Dua orang yang parah. Parah orang. Korbannya parah. Yuk, mana mau ngobrol? Coba ngobrol Pak. Larap yuk, larap yuk. Ini korbannya tadi yang bawa motor ini Mas. Terus dibawa kemana tadi? Puskesmas. Oh, Puskesmas. Dua orang ini, boncengan apa satu orang? Gak tau loh, motor dua orang aja. Ah, ngeluh. Ini kan ban ngarep kan, Ruk? Iya, kita kan ngarep. Ini bantung ngomornya, masuk gigi gak apa itu, Pak? Berbelakang. Orang bisa, orang bisa. Orang bisa, Pak. Oke, ini proses evakuasi motornya karena rusak parah, akhirnya harus digotong ini untuk diamankan ini oleh masyarakat sekitar sini tadi. Orang Sirampok. Oh, berarti dari arah Slawi tadi mau ke Bumiayu, arah Bumiayu. Terus mau lewat sini, mobilnya belok langsung mau ke pom. Oh. Akhirnya nabrak itu sebelah kirinya ya. Ini dibawa kemana korbannya sekarang Mas? Puskesmas atau? Aduh, tadi boncengan ya Mas? Dua ya.
Ini motor sih sini. Iya, ini tapi enggak apa-apa katanya. Ya wong sih. Itu yang punya motor ini nih. Yang satu itu katanya dibawa ke puskesmas. Oke ya, teman, tadi katanya posisi motor itu dari arah Selawi sebelumnya ke arah Bumiayu. Cuma pas di depan pom bensin Krupuk ini ternyata motor sudah dekat mau lewat, mobil dari arah Bumiayu masuk langsung ngesen tiba-tiba masuk ke pom. Jadi akhirnya takoni apa tonggone apa dulure nganune disut. Oke ya, ini yang tahu tadi silakan itu nih. Tapi ini puskesmas. Plat nomor itu. Oke ya, itu informasi dari kami. Mohon untuk selalu berhati-hati di perjalanan dimanapun Anda berada. Nanti kita update berita selanjutnya. Terima kasih.